Hai everyone, kita bertemu lagi pada hari ini. Ada Mama Nabila Takia dan juga Kopi guys. Wow, ini udah kayak bapak sama anak banget ya. Nah, kira-kira ada berita apa hari ini? Kita lihat dulu keseruan Paul. Nih, udah kayak Paul baby ya guys ya. Ini ada momen Paul saat manggung dan juga Nabila Takia yang lagi apalagi narsis dia tuh. Cantik banget ya. Nabila kalau mode kayak gini, mode-mode ini ya guys ya, udah kayak remaja gitu gak sih? Ya gak sih, kadang udah kayak bocil dia ya. Lucu banget ya. Nah guys, gimana Nabila Takia kemarin tampil di Indonesian Television Award ya. Nah, di mana di belakang layar ini ada momen spesial saat Nabila Takia ini lagi foto-foto bareng. Jadi di situ banyak banget ya bintang tamu yang foto bareng, dan salah satunya adalah ada Alan Walker guys di situ yang ternyata lagi foto juga ya. Dan ternyata Alan ini langsung manggil Nabila ya di situ. Masih ingat kayaknya ya, masih dong, karena kan memorable banget ya. Dan juga Nabila ini sebelumnya pernah duet sama Alan guys di situ. Nah, yang menarik perhatian ini ya, Paul ini cemburu guys, tuh lihat. Jadi Alan Walker ini rangkul Nabila ya, aduh. Ini pertanyaannya gimana ya bisa dirangkul gitu, udah kayak bestie banget ya kalau sama Nabila ya. Gemesin banget gak sih? Karena memang Alan ini baik banget guys, sambel banget ya. Di situ foto bareng sama Nabila tuh dirangkul gitu. Dan Nabila tuh mau tos tapi Alannya salfok gitu ya mungkin ya. Lucu banget ya, sampai-sampai gak jadi tos guys, tapi pengen salaman ya, salaman akhirnya. Nih foto bareng dan luar biasa banget ya. Satu panggung lagi meskipun gak duet, tapi gak apa-apa ya. Yang penting bisa satu panggung. Nantilah ya ada waktunya duet. Ini Paul gimana nih ya? Gimana nih? Sebelumnya aja ini ya, dia agak-agak cemburu ya. Apalagi kalau tahu gini ya. Tapi gak apa-apa ya, tetap sabar Paul ya. Karena Nabila tuh memang kalau sama bule-bule ini ya guys ya, deket loh dia. Keren gak sih? Tapi enggak, maksudnya kok bisa gitu ya sedekat ini sama Alan. Aduh, mimpi apa sih Nabila kemarin guys?